punya target hari ni sampai saya berjaya pasang benda ni, tertulang baju Raihan. Sebab ramai yang tak reti nak pasang tertulang baju Raihan. So saya dah potong pola. So ini baju Raihan punya pola, cikgu kan? Okay, so dia guna beli sekali je. Boleh beli pakai berpuluh-puluh kali, beratus kali. Okay, sekarang ni saya dah siap potong kain dah. Potong kain. Dah terus kita nak jahit je malam ni. Okay, dah ada yang komen bismillah, kita dah boleh belajar. Betul. Buat baju Raihan kali ini saya tunjuk macam mana nak buat penyediaan dengan lebih rapi. Okay. Sebab begini cikgu, siapa yang beli pola dia mungkin boleh tengok balik video ni. Tinggal belajar je. Dah mudah sangat lah. Tinggal pola ni tinggal tekap, lepas tu jahit je. Okay. So jom kita mulakan. Okay cikgu, nampak cikgu? Nampak. Sekejap saya buka si. Okay, sekarang ni ini adalah badan hadapan sebelah, kiri. Okay, boleh komen lah badan hadapan sebelah kiri. Okay. Kami galakkan anda aktif dengan komen tau. Aktif dengan komen. Nanti mudah. Kita mudah. Bertoleransi. Berkomunikasi. Okay, anda kena dengar ayat ini. Orang yang belajar mendengar saja dia belajar 20%. Siapa yang belajar dan menulis dia akan belajar 40%. Siapa yang belajar menulis dan juga memberitahu kepada orang lain dia belajar 60%. Siapa yang belajar menulis bagi tahu kepada orang lain, iaitu tekan button share, anda sudah belajar. Tambah lagi anda buat, anda belajar 80% ke 100% pembelajaran. Betul. Okey, so anda kena buat keempat-empat benda yang saya sebutkan tadi tu. Okey. So badan hadapan sebelah kiri, betul? Badan hadapan sebelah kiri. Ini adalah badan hadapan sebelah kanan pula. Okey, badan hadapan sebelah kanan dengan sebelah kiri adalah berbeza. Kalau kita nampak baju Raihan ni, saya nak buat apa? Saya nak buat lubang butang dia berada di sebelah dalam dan dia tak nampak di luar. Oh, dia macam lubang butang. Oh, okay. gini. Butang hidden lah. Sembunyi lah. So, tengok eh. Contoh nanti bila dah siap jahit, dalam ni ada lubang butang. Oh, nampak? Okay. Nampak cikgu? Nampak. Okay, good. So, bila dah siap jahit, dia punya ni ada lubang butang. So, yang tu saya akan ajar. Dan bentuk depan ni, nampak tak tangan? Okay. Bentuk depan ni dia ada tertulang. Tertulang ni yang ni cikgu. Kita kena pasang tertulang. So dia kalau ada tertulang kemeja dia full. Baju Raihan di sini. Tertulang. Okay. Lepas tu dalam dia ada lubang butang di sini. So maksudnya lubang butang start daripada bawah tertulang lah. Ya betul cikgu. Daripada atas tak ada lah. Yelek. Sebab pola tadi tu dia macam bentuk L bagi atas. So siapa yang beli pola tunjuk dulu supaya anda tak pelik. Ni benda apa ni cikgu? Lepas tu tanya tim kami kan. Tanya Fiza ke, tanya Ina ke. Tak payah tanya dah, tengok live ni dah tahu dah. So kenapa ni cikgu? Kenapa? Dia ada tanda. Sebab tu baju Raihan kita buat macam ni. Nampak dia eh? Macam L tu. Dia ada L sikit. Ini untuk ruang ni. Kita akan letak macam ni. Tertulang tu. Tertulang. Okay. Sebab kalau kita tak potong ni, dia akan sangat tebal di sini. Yelah, jadi susah nak tebuk lah. Susah nak tebuk. So sebab tu saya buat dia ada ruang macam ni dan kita boleh potong lagi. Okay, tak apa. Terus tengok live ni sampai habis sebab orang yang berjaya, orang yang tengok live sampai habis. Buat baju Raihan ni sebenarnya tak susah, oleh kerana tak ramai share dia nampak susah. Okay, so saya sharekan kepada anda. Okay, ini adalah badan hadapan kiri cikgu eh. Okay, saya dah gosok tadi sebab saya nak cepatkan proses supaya mereka mudah faham. Pada asalnya dia terbuka begini. Okay. Apa yang kala putih kat dalam tu? Okay, ini adalah sulina yang dipotong 1 inci suku lebarnya memanjang. Ini memang kena ambil 1 inci suku ke ataupun ambil berapa? Okay, anda kena komen eh. Ruang butang lebarnya kena 1 suku. Senang cerita, ruang butang 1 suku. Komen yang tu. So dekat sini lah ruang butang cikgu. Cikgu nampak kan? Nampak. Okay, di sini lah ruang butang 1 suku. Supaya dia dapat keseimbangan, kita akan pasang butang di tengah-tengah. Yang letak dekat situ je, tak letak sekali full dengan lipatan-lipatan tu. Betul. Kejap, saya kena tunjuk ni lagi. Okay, saya rasa kali ni topik ni sangat best supaya mereka semua faham. Okay, ini adalah garis tengah eh. Garis tengah hadapan. Ini adalah garis lipatan. So, kita kena pasang, saya conteng sikit ke. Okay, untuk pasang apa tadi cikgu? Lubang butang. Lubang butang, kita akan berada di GTH. Sini. Oh, tengah-tengah tu. Tengah-tengah ni lah. Jadi, di sinilah. Sini ada 5 hun. Nampak eh? Tak nampak?
sini ada 5 hun jarak. Daripada ruang butang pergi sini 5 hun. Ada lagi 5 hun bermaksud 1 inci suku. Ni 5 hun dan ini 5 hun bermaksud 1 inci suku. So dia punya sedina tu dekat bahagian mana sebenarnya? Di sinilah, di tengah-tengah je tinggi dia. Ha, saya conteng lagi. Bagi faham. Alah lari pula garisan so, kita. So sedina tu berada dekat sinilah. Yes, correct. Okey, faham. Bukan berada di garisan lepas GTH ataupun lepas GL bukan. Bukan eh? Bukan. Dia lepas bukan GL di sini. Lah. Bukan. Dia bukan mesti sini. Bukan, dia mesti di tengah-tengah sini. Okey. Okay? Kat mana kedudukan butang tu? Sebab butang tu dekat atas GTH. Jadi anda kena letak solina garis tengah hadapan. Tengah dia. Okey. Okey, so ini adalah ruang butang. So saya minta yang pertama anda lipatkan basi ini pergi sini. Mm-hmm. Lipatkan macam ni cikgu eh. Nampak? Lipat basi yang L tu lah. Yang di sini lah. Mm-hmm. Tak tahu L ke apa ke. Yelah daripada yang L kan. Pergi ke garis lipatan. Ni kan GL kan? Uh-huh. Ni garis lipatan. Pergi ke situ. Yes. Dah pergi ke GL. Gosok. Gosok betul-betul. Mm-hmm. Ni tadi saya dah gosok dah sebab saya nak cepat. Jadi student kita tak boring tengok kan? Mm-hmm. Okay. Lepas anda dah gosok macam ni. Anda gosok lagi sekali begini. Oh. Nampak cikgu eh? So lebar dia tu berapa? 2.5. Okey, dah jadi 2 inci berapa dah ni? Bukan 2.5 lah. Satu suku. Dia tak satu suku cikgu, dia kecil nampak. Oh. Dia okay, sebabnya okey tak apa. Siapa yang beli pola dia faham. Ya sebab nak cakap. Pola tu pun kita dah ada garisan-garisan lipatan tu kan. Okey. So anda faham? Okey, selepas anda dah siap gosok kali kedua, gosok kali ketiga anda lipat di sini dan pastikan lebar ini satu suku. Lebar ni? Lebar yang mana? Yang belakang. Lebar yang atas ni, yang atas ni. Dia bukan yang ni tau. Nampak tak cikgu? Dia bukan yang kecil ni. Okay. Tapi daripada hujung pergi ke hujung ini, satu suku. Okey, faham. Okey, faham tak? Faham tak? Okay, okey. Selepas anda dah siap tandakan di sini, ni kan? Dah tandakan. Yang ni nampak ruang? Ini ruang untuk kita buat tertulang. Ni tertulang dia eh. So ni tertulang dia kita akan sembunyikan nanti. Okay, kita akan sembunyikan nanti. So cara dia macam ni. Okay. Pertama, di sini masih lagi besar. Saya minta anda potongkan sikit. Sekejap. Potongkan sikit. Ni. Potong sikit je. Buang dia punya ni sampai garisan ni je ambil. So dia dah tak ada lipatan lagi. Ambil yang tu je. Okay. So dia tak adalah lagi tebal lah kan? Tak tebal lagi lah. Nanti kita akan sembunyikan benda ni di sebelah luar. Kita pasang di luar tapi dia akan tutup kain sampai ke dalam. Kejap lagi saya akan tunjukkan. So sekarang kita buat penyediaan ini dulu cikgu. Penyediaan tertulang. Okay, jom kita buat penyediaan tertulang. Bukan macam tertulang baju raya ke? Dia berbeza. Dia tak sama eh. Dia tak sama. Siapa yang tak tengok dia memang tak faham. Kunci yang cikgu lipat tu. Okey Wafa, kalau nak lebih jelas, dekat pola kita ada dia punya ukuran. Dah tak payah nak fikir dah berapa. So tinggal lipat macam dia ini ada je. Garisan-garisan dia. Yang ini jangan ikut garisan ni. Ini badan belakang punya eh. So pergi ke macam ni. Okey di sini anda lipat badan belakang. Garis badan belakang yang ni. Badan sebelah kiri. Kanan. Permulaan kanan. So yang ni dia terus pergi ke garis tengah. Garis tengah. Maksudnya daripada hujung lipat ke garis tengah. Tengah. Uh-huh. Ada label kat situ ke? Ada. GTH. GTH. Okey, garis okay. Tengah hadapan. Alright. Okey. Aha. Best kan video tadi? Nak lebih lagi? Nantikan video seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan klik tombol notifikasi dekat bawah sekarang.